Yo, welcome back to my channel, my Chris channel. Sekarang gue mau nyobain satu game baru, namanya Crush Metal. Ya, seperti kalian lihat ya, ini kayaknya gamenya game-game balapan. Jadi kita lihat aja. Ini aku baru buka tadi langsung dikasih seperti ini, bingung mau milih apa. Nggak ada, kalau game racing tuh biasanya kan dikasih tahu speednya seperti apa, terus handlingnya seperti apa. Ini nggak ada, dibagut loh. Enggak, baru dikasih suara tadi, cuma ini dok. Oh, karena ketinggian kalau harganya kencang, cuma dikasih 25.000 C, yang gak tau apa. Sip ya, gak ada ya. Oke. Ini 20.000. Ini aja deh. Ya, sedengan. Oke. Oh gitu. Udah, kita coba langsung. Kenceng. Suaranya kekencengan. Gua sampai ini. Enggak ada. Gua harus biasanya dulu. Ini kayak grafisnya kayak Need for Speed Underground ya, yang di PS 2 dulu awal-awal. Gua gak terlalu jago sih kalau main racing, tapi bukan pakai stick nih. Ini nggak kerasa megang gitu. Oh, megang keypad, apa megang keypad atau megang controller itu lebih enak. Ya. Oke, mungkin kayaknya gue udah mau terbiasa dari kelima lanjut. Ah, udah. Drift, normal. Garage aja dulu. Online, maksudnya apa? Gak tau ya. Oh gitu. Jadi kayak kita itu ini apa, S1. Aku gak ngerti suruh ngapain. Gak tahu tadi yang online maksudnya gimana. Ya kita mulai nanti. Gak ada sound-soundnya apa gimana gitu ya. Duh, hilang ininya, mapnya. Agak absurd ini. Hilang loh tadi mapnya, gila. Oh.
online 31. Grafisnya sih bagus, tapi kayak gameplaynya agak ini nih. Oke, kita salah arah mas bro. Oh, drag di itu ya. Jauh banget ya. What's problem with this game? Wow, ada mobil sendiri loh. Oh, ngarang itu. Bukan ada screen itu. Wih, enggak ini. Game ini ya buat ini teman-teman doang. That's not. Gue ngerasa gak seneng gitu. Masih ini apa ya, sih ini? Gak ngerti gue. Ya gitu aja lah. Kayaknya sih gue gak bakal seneng dah. Istilahnya apa ya, bakalan gue uninstall lah dari game. Ya bukan karena, ya mungkin karena gue gak pernah mainin game racing di Android sih. Cuma gue pengen dulu kan, dia ini nge-lag juga kayak gini terus nih. Wah, auto uninstall bro, sorry banget bro. Buat developernya Crash Metal ini kayaknya harus agak di ini lagi lah, di upgrade lagi lah ya. Soalnya sayang banget ya, aku sih bukan penggemarnya balapan, tapi kalau bagi kalian para penggemar game racing di Android ini kayaknya nggak harus ditingkatin lah. Nggak, masa kayak gini nge-restart kayak ini loh ya, loading terus gitu. Kalian boleh bisa lihat. Oke, mungkin gitu aja. Gue nggak bisa nerusin karena emang nggak bisa diterusin. Oke, see you next time ke game-game yang lainnya. Oke, bye.